Selanjutnya, beredar unggahan yang mengklaim penyakit jantung bisa dideteksi melalui jari kelingking. Dalam unggahan beredar, disebutkan apabila jari kelingking bengkok maka mengindikasi adanya masalah pada jantung. Bagian atas dengan bagian tengah ini tidak lurus ya. Ini bisa menandakan yaitu ada pada permasalahan jantung. Namun setelah ditelusuri, dilansir dari kompas.com, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Berlian Idrian Syah mengatakan narasi dalam unggahan tersebut adalah hoax. Berlian mengatakan, memang ada penyakit jantung bawaan yang salah satu tandanya bisa dilihat dari jari. Ujung jari tangan penderita jantung akan membengkak atau disebut clubbing finger. Hal ini terjadi karena pembentukan jantung yang tidak sempurna sejak lahir. Ada penyakit jantung bawaan yang salah satu tandanya bisa dilihat dari jari. Tapi semua jari, bukan hanya jari kelingking. Jari tabu atau clubbing finger terjadi pada penyakit jantung bawaan sianotik. Jadi bisa dipastikan unggahan yang mengklaim penyakit jantung bisa dideteksi melalui kelingking adalah tidak benar atau hoax.